tanaman. Pada hari ini kita akan melakukan stek jambu, jambu air, yaitu jenis jambu citra ya, seperti ini calon batang yang akan di stek, bahan yang akan di stek. Kemudian kita akan menggunakan media bekas ya, ini seperti bungkusan tempat wadah nasi, seperti bungkusan tempat wadah nasi ya, yang sudah tidak terpakai, untuk memeramkan stekan. Kemudian kita siapkan tanah subur ya, di sini tanah subur. Kemudian kita campurkan dengan, kemudian kita semprotkan air. Kemudian akan kita tambahkan dengan sabut kelapa ya, yang sudah kita racik. Ini sabut kelapa. Kemudian kita akan peramkan stekan jambu ya. Ini seperti ini jambu ya, yang akan kita tancapkan dengan menggunakan bawang. Percobaan ini. Ini kita tancapkan bawang di sini ya, sebagai zat perangsang tumbuh. Seperti ini. Ya, kita akan tancapkan bawang. Dan kita akan masukkan ke dalam sebuah kotak nasi. Daunnya kita rompas. Ini kita sisakan 2 helaian daun yang kita potong sedikit. Seperti ini. Kemudian di sininya akan kita kerat ya dengan menggunakan tang. Ujungnya kita kerat. Makan tang. Mengeluarkan akar. Kemudian ini akan kita tajamkan untuk menancapkan bawang. Kemudian kita tancapkan dalam sebuah bawang ya, sebagai zat perangsang tumbuh. Ya, sampai ke sini ya. Sampai ke keratan ini. Seperti ini. Sekarang percobaan yang ini tidak menggunakan bawang ya, seperti ini saja. Jadi ini tidak menggunakan bawang, kita taruh juga di sini. Yang 2 ini menggunakan bawang ya, ya menggunakan bawang. Sudah jadi pasang tubuh. Yang ini tidak menggunakan bawang ya, seperti ini saja. Dan kita taruh di box ini. Kemudian yang ini tidak kita kerat ya. Yang tadi kita, yang ini kita kerat dan tidak menggunakan bawang. Kemudian yang ini tidak dikerat, seperti ini saja.
Kemudian kita tutup ya. Dan kita tutup dan kita masukkan ke dalam sebuah kantong ya, kantong plastik. Menjaga sirkulasi udara dan kelembapannya, kemudian kita lakukan pengikatan. Sudah selesai ya. Kemudian nanti akan kita taruh di dalam, di tempat yang teduh ya, di bawah-bawah yang ternaungi. Terima kasih atas ditontonnya video kami. Terima kasih.